Walaupun kisah cintanya bersama Izrin Loy putus di tengah jalan, pelakon Rita Nadira memberitahu dia bersifat terbuka dalam hal ini. Kata Rita, jika ada cinta baru, dia okey je dan sedia untuk berkongsi dengan peminat. Sebenarnya benda tu tak ada apa-apa masalah pun dekat saya sebab dekat situ itu diorang tak baca artikel tu sepenuhnya sebab kat situ kat saya cakap saya masih berkawan kan. Jadi sebenarnya tak ada apa-apa masalah pun, tapi kalau nak cakap bercinta ke apa mungkin tak tahu ni lah kot, saya dah ada azam tu nak work harder, so memang saya fokus dengan kerja je. Jadi bila dah cakap berkawan tu mungkin bolehlah kembali ke bagaimana? Tak, itu terserah pada jodoh kan. Kalau ada, kalau tak ada, kita doakan yang baik-baik je. Ah, tiba. Kalau ada jumpa dengan orang lain, apa salahnya tiba? Taklah. Jadi kan Rita sendiri, bagaimana Rita melihat tentang gosip-gosip cinta macam ni sebagai pelakon baru? Semestinya macam gosip tu adalah satu benda yang bagus. Betul. Tapi dalam masa yang sama juga benda tu adalah boleh mendatangkan benda yang negatif kan. Bagaimana Rita melihat gosip-gosip cinta ni? Itulah, kadang-kadang orang salah anggap benda ni normal. Ada orang nak share, ada orang tak nak share. Gosip cinta tu biasalah, budak baru ni memang macam tu, memang kena macam ni. Jahat dia orang ni. Tapi tak adalah, saya memang open minded. Saya tak ada nak rahsiakan apa-apa. Kalau kita ada bercinta dengan siapa-siapa pun mesti kita akan post, dan takkan kita nak berdiam diri kan. Kalau selagi kita mampulah. So bagi saya positif, ada kalau ada orang memandang positif, positiflah dia. Kalau negatif, negatif, itu terserah pada individu. Saya okey je. Dalam diri saya memang saya tak ada fokus ke arah itu. Memang nak fokus kerja je. Yes, kalau ada, adalah. Kalau tak ada, tak adalah. Kita tengok macam ni. Buat peminat saya, terima kasih sebab support saya. InsyaAllah saya akan menghasilkan drama-drama yang terbaik untuk anda lagi, InsyaAllah, kalau ada rezeki. Dan jangan lupa untuk sentiasa sokong rakan-rakan selebriti yang lain. Dan jangan lupa IG, follow IG saya untuk follow up. Okay? Bye-bye.